membutuhkan poin demi poinnya, di mana yaitu Persija Jakarta menghadapi Arema Kronos. Dan inilah dia kick off babak pertama. Pertahanan Persija Jakarta mengambil ancang-ancang. Rafa Maitimus dilakukan pemirsa, dan ini dia kita saksikan. Kita saksikan kepada Nofri Setiawan dan Lohoho keluar. Ramdhani Lesalu udah save. Alvarizi umpan John Alvarizi. Christian Gonzalez. Esteban Fiskara kali ini Christian Gonzalez dan gol. Membuat space yang terbuka. Esteban Fiskara mengirimkan umpan yang sangat terukur dan kali ini Alitan sudah berkali-kali melakukan saving. Apa daya gagal dua untuk bisa melakukan Nika Omar. Christian Gonzalez, umpan Christian Gonzalez sangat baik kali ini kepada Aris Yono dan kita saksikan pemirsa. Dua gol cepat dan kali ini umpan yang begitu memanjakan oleh Loco terhadap Aris Yono. Meski sudah diblok tadi oleh Andritan, tapi susulan, shootingan, sontekan, saya lihat dari Esteban Fiskara tanpa menyalakan stop watch dan Nadia kick off babak kedua. Esteban Fiskara kepada dan kita lihat kosong kali ini. Christian Gonzalez yang sangat memanjakan sekali ya. El Loco tanpa ada pengawalan juga begitu luasa dan sulit untuk bisa diadang tadi dari Randy Karama. Dan mudah saja sontekan El Loco. Great Nogolo, melakukan sprint, masih Great Nogolo. Umpannya sangat baik, Rodrigo Cosi, dan lagi-lagi. Ada 4 penyerang kali ini yang bergerak, dan Great Nogolo tampaknya dituju. Great Nogolo kali ini, Paco Kemoni. Kembali lagi pada Great Nogolo. Great Nogolo masing-masing bola. Great Nogolo, kita lihat. Great Nogolo, dan akhirnya kita lihat kerja dari pemain bernama Great Nogolo. Kita lihat effort yang sangat fantastis ya dari seorang Greg. Dia coba dijatuhkan oleh Gorat, melewati Benny, dan akhirnya sangat baik sekali. Ya, 2 pemain dilewati oleh Greg Nogolo. Detik-detik terakhir kita saksikan pemirsa dan sundulan kembali dan dibalas kali ini oleh Hamka Hamzah. Saja membiarkan gawangnya kebobolan tanpa melakukan balasan, dan kali ini Hamka menjadi pencetak gol yang keempat bagi Arema di laga ini. Hamka Hamzah, Mamak Al-Hadad tanpa kesalahan akhirnya terhenti di Stadion Gajayana.